Beda sikap Saleha Halilintar ke Fuji dan Aurel Hermansyah disorot. Kelihatan mana yang direstui. Di antara anak-anak perempuan Gen Halilintar, Saleha Halilintar diketahui paling vokal bersuara jika ada anggota keluarganya yang berpacaran. Pada saat Atta dan Aurel Hermansyah masih menjalin asmara tanpa ikatan pernikahan, Saleha Halilintar diketahui kerap menegur keduanya. Dari unggahan yang beredar, Saleha Halilintar tampak menegur Atta gara-gara keciduk bermesraan dengan Aurel Hermansyah. "Bubar, bubar," ucap Saleha Halilintar. Selain Atta, Aurel Hermansyah juga kena semprot Saleha Halilintar lantaran memanggil sang kakak dengan panggilan mesra. "Jangan bilang-bilang sayang, langsung akad," sambungnya. Cuplikan unggahan video lawas tersebut viral kembali di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 1,8 juta jumlah tayangan. Saleha si Miss Akad yang jadi polisinya Atta Aurel selama di lokasi syuting, tulis akun TikTok @endesah, ditilik pada Senin 31 Oktober 2022. Perihal itu sejumlah netizen ramai membanding-bandingkan perbedaan sikap Saleha Halilintar kepada Aurel Hermansyah dan Fuji. Berbanding terbalik dengan Aurel Hermansyah, Fuji diketahui belum pernah kena tegur Saleha Halilintar saat bermesraan dengan Thorik Halilintar. Jadi kalian harus paham apa bedanya hubungan Aurel dengan Fuji ya. Hubungan Aurel sudah dipawangin dari awal PDKT, tulis seorang netizen. Kelihatan kan mana yang direstuin, mana yang gak direstuin, kata netizen lain.